Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke Prasasti Mpu Sendok atau Prasasti Turian. Jadi prasasti ini itu berada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ya. Jadi buat kalian yang mau pergi ke Prasasti Mpu Sendok itu bisa langsung aja ketik di Google Maps Prasasti Mpu Sendok, Prasasti Turian, nanti pasti bakalan keluar guys. Nah jadi untuk runtutan jalannya, kalau dari Gondanglegi kalian ambil arah menuju ke Turen Dampit guys. Jadi ambil arah jalan provinsi yang garisnya kuning seperti ini, kalian lurus aja, pokoknya kalian ikutin jalan aja. Nah ini kita sekarang sudah berada di kawasan Desa Sepanjang ya. Jadi ini kita belum sampai Tanggung, tapi kita masih ada di Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi. Yang di sebelah kanan situ tadi ada waduk Sepanjang guys. Nah kemudian di sebelah kanan situ juga ada pemakaman umum Desa Sepanjang, dan sebentar lagi kita bakalan memasuki area Desa Tanggung. Nah jadi perbatasannya itu ini ya, dua tugu ini merupakan perbatasan Kecamatan Gondanglegi dan juga Kecamatan Turen. Nah ini sekarang kita sudah berada di Kecamatan Turen guys, tepatnya di Desa Tanggung. Dan untuk menuju ke Prasasti Mpu Sendok itu kalian patokannya ada masjid di sebelah kiri jalan sini. Kemudian kita bakalan menemukan jalanan belok ke kiri. Nah ini dia di depan kita, yang di depannya kalau kita lurus itu nanti bakalan ada jurang ke bawah gitu guys. Tapi sekarang kita harus belok ke kiri untuk menuju ke Prasasti Mpu Sendoknya. Nah ini setelah kita menemukan perempatan, ini langsung belok ke kanan guys, dan kita lurus aja terus mengikuti jalan seperti ini. Pokoknya dari perempatan yang belok kanan tadi itu kalian lurus aja. Nah kemudian di depan sini ini ada musola. Ini musolanya bangunannya unik banget ya, kayak serasa musola di film-film princess gitu. Dan ini kita ketemu pertigaan, itu kita tetap lurus aja ya guys. Lurus aja sampai mentok pokoknya wis. Sampai mentok kemudian belok ke kiri. Nah di depan situ itu terlihat ada pos warga, pos kamling gitu. Nah jadi di daerah sini ini merupakan padat penduduk ya. Jadi kanan kiri ini rumah yang padat banget. Kemudian ini yang ada yang usaha mebel juga. Ini terlihat banyak kayu-kayu yang dipanasin, yang dijemur untuk dijadikan meja, kursi, dipan, atau mungkin jendela atau pintu seperti itu guys. Nah terus dari sini ini kita juga tetap lurus aja ya sampai mentok wis pokoknya. Ini kita ambil lurus aja, dan kalau lewat sini tuh hati-hati ya, karena ini kan jalanan perkampungan yang padat penduduk. Jadi takutnya nanti kalau nggak hati-hati biasanya ada anak-anak kecil tiba-tiba lewat, kemudian ada orang tua biasanya tiba-tiba nyebrang gitu kan, bahaya ya. Jadi pokoknya intinya kalau lewat di perkampungan ini lebih ke hati-hati aja sih. Nah kemudian setelah mentok ketemu pos warga lagi, pos kamling kayak gini, kalian belok ke kanan guys. Nah ini dia, setelah belok ke kanan kalian tinggal ikutin jalan aja sampai nanti kalian bakalan menemukan di kanan jalan itu ada tulisan seperti tulisan menuju ke arah Prasasti Mpu Sendok Mpu Turian. Nah ini dia, kita lurus aja terus sampai hampir mentok, tapi nggak mentok ya.
Nah ini dia ketemu tulisannya Prasasti Turian. Nih, ini belok ke kanan sini guys. Jadi untuk menuju ke Prasasti Mpu Sindo atau Prasasti Turian ini juga cukup mudah ya. Jadi gak jauh-jauh banget dari jalanan utamanya Turen. Jadi jalanan utama Gondelegi Turen Dampit ya. Dan merupakan jalur provinsi dan masuknya juga mudah sekali. Dan ini kita sudah sampai di Prasasti Mpu Sindo Turian. Nah ini dia ada tulisannya Prasasti Mpu Sindo Turian. Nah ini kita sudah sampai. Jadi Prasasti Mpu Sindo ini kalau orang sekitar sini itu mengenalnya itu dengan Watu Godeg guys. Nah jadi prasasti ini selain memberikan informasi penting mengenai peristiwa yang berkaitan dengan keagamaan, prasasti ini juga berhubungan dengan perkembangan tahapan-tahapan budaya literasi di masyarakat guys. Jadi prasasti ini mewakili salah satu fase dalam perkembangan budaya membaca dan menulis. Sesuai dengan isinya, Prasasti Mpu Sindo atau yang disebut dengan Prasasti Turian ini yang kemudian menjadi nama desa Turen sebagai lokasi prasasti sekarang ya. Jadi memang ini tempatnya itu berada di Turen atau Turian gitu. Jadi makanya namanya kecamatannya itu sekarang namanya Turen gitu guys. Dan masyarakat setempat ini menyebutnya seperti yang kita jelaskan tadi, menyebutnya itu dengan nama Watu Godeg. Nah dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tanggal 15 Sukla Paksa bulan Srawana 851 Saka atau 24 Juli 929 Masehi, Dang Atu Pusahitna memohon kepada Sri Maharaja Rakehinodia Sendok agar diberikan hadiah tanah untuk mendirikan bangunan suci yang kemudian permintaan itu dikabulkan kepada Dang Atu Pusahitna dianugerahkan sawah di Desa Turian dan tanah di sebelah barat sungai dan di utara pasar dengan ketentuan daerah sebelah barat sungai itu adalah didirikan tempat suci. Nah jadi seperti itu ya sejarahnya dari Prasasti Mpu Sindo atau Mpu Turian ini guys. Nah jadi di dalam prasasti ini itu ada batu besar. Jadi ini namanya kalau warga sekitar menamainya dengan Watu Godeg dan terdapat ukiran-ukiran aksara Jawa di atas batunya. Jadi di samping batu-batunya ini kalian bakalan melihat kalau di sini itu terlihat masih lumayan jelas untuk aksara Jawanya. Memang kalau untuk membacanya mungkin kita harus deket banget gitu ya, atau kalau pakai handphone tuh harus kayak di zoom gitu. Karena memang tulisannya kan memang sudah lama ya, prasasti ini itu disebutkan pada tanggal 15 Sukla Paksa bulan Srawana 851 Saka atau 24 Juli 929 Masehi. Bayangin aja sekarang aja sudah 2023 ya. Jadi ini prasastinya umurnya sudah lama sekali. Dan ini di dalam batu-batunya ini memang tulisannya itu terlihat jelas ya, karena memang kan di prasasti ini itu mewakili fase perkembangan budaya membaca dan menulis di dalam masyarakat. Nah kemudian di belakang sini juga ada arcanya juga di belakangnya Watu Godegnya guys. Masyarakat Turen menyebutnya itu di belakangnya Watu Godegnya. Ini juga ada prasastinya, juga ada arcanya. Nah ini dia. Dan sekali lagi ketika kita berada di dalam tempat bersejarah seperti ini, alangkah baiknya untuk kita tidak merusak, tidak memindah, tidak mengganggu, tidak memugar, apalagi
tanpa izin, karena memang itu merupakan salah satu aturan ketika kita sedang berada di tempat bersejarah seperti ini ya guys. Tidak hanya di Prasasti Mpu Sindok atau Prasasti Mpu Turian atau Watu Godeg saja, tapi berlaku ketika kita berada di tempat bersejarah-bersejarah lainnya, yaitu di candi-candi, kemudian di tempat bersejarah lain, itu pasti dilarang untuk merusak, mengubah fungsi dan bentuk cagar budaya, mencoret-coret, memindahkan, memperjualbelikan, mengotori, membuat keonaran, itu tidak boleh ya, karena nanti juga ada hukuman pidananya dan juga hukuman nominal uangnya guys. Pokoknya sama-sama menjaga saja ya. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.